Halo warga YouTube, selamat datang kembali di channel gue Agus Muhammad. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah, rekening aman? Karena ini udah hari Senin dan sudah seperti biasanya dan mungkin bakal gue sering rutinin lagi beberapa, video tentang info lokal terbaru. Jadi gue coba usahain setiap seminggu sekali gue bikin video khusus yang isinya info-info loker untuk teman-teman para pencari kerja di hari Senin. So, apa aja lokernya? Yuk kita simak. Yang pertama ada dari daerah Purwakarta. Ini yang teman-teman di Purwakarta, yang kontrak di Purwakarta, yang berdomisili di sana, mungkin yang dekat-dekat situ Cikampek. Ini ada lowongan dari PT Abimanyu Sekar Nusantara. Abimanyu ini saat ini dia lagi butuh untuk posisi spray main painting, jadi operator painting lebih tepatnya ya. Jadi buat teman-teman yang sesuai experience dan mungkin berminat di PT Abimanyu Sekar Nusantara ini, silakan kalian bisa kirim lamaran kalian ke recruitment_asn@asnusantara.id. Kalau enggak, lu bisa lewat sini ya. Oke, sebelah sini cek spray main painting PWK ke emailnya recruitment_asn@asnusantara.co.id untuk PT Abimanyu Sekar Nusantara, bukan Abu ya. Next ada dari PT Tokai Rika Indonesia. PT Tokai Rika Indonesia ini di daerah Cikarang ya, mungkin beberapa teman tahu. Ini termasuk kalau yang terkenalnya tuh namanya PT TRI, oke. Nah saat ini dia butuh untuk operator injection molding, maksimal umurnya 22 tahun dan harus laki-laki. Perempuan belum dibolehin karena untuk injection molding ya. Dan lokasinya tadi udah gue jelasin di Cikarang. Untuk pendaftarannya lo bisa cek di sini ya via barcode. Kalau enggak lo bisa cek link deskripsi video ini. Insya Allah bakal gue sertain link Google Formnya yang ada di barcode ini. Oke. Next yang ketiga ada dari Saka Pharma Laboratories atau PT KB Consumer Health. Saat ini dia butuh untuk warehouse operation atau operator warehouse. Untuk pendaftarannya juga sama, dia lewat ini ya, barcode juga. Nanti kalau nggak terlalu sibuk, gue sempetin sertain linknya di sini. Kalau nggak, lu bisa screenshot video ini, lu bisa screenshot dan lu scan barcode yang ada di samping ini. Oke? Di sini nggak dicantumin maksimal umurnya, berarti mungkin 25, 26, atau mungkin 30 bisa ngelamar untuk posisi operator warehouse di Saka Pharma Laboratories ini. Oke? Next, yang terakhir ada dari daerah Gunung Putri Bogor. Teman-teman yang di Gunung Putri Bogor bisa follow up aja. Ini ada dari PT Popular Ken Utama. Saat ini dia butuh untuk operator printing nih. Namun, di sesuai kualifikasinya di sini, diwajibkan atau diharuskan banget lulusan SMK Grafika. Jadi buat teman-teman yang lulusan SMK Grafika dan di daerah situ, di daerah Gunung Putri, lu bisa lamar aja ke hrd.popchan@gmail.com. Itu emailnya ya. Itu subjeknya ya, sesuai yang ada di brosur ini. Lu cek aja sini ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke Jobstreet. Kalau tadi kita udah via email dan Google Form yang gua dapat dari LinkedIn, kita next lanjut ke lowongan yang ada di Jobstreet. Jadi Jobstreet pertama ada untuk operator produksi PT Maxis. PT Maxis ini ada di daerah kawasan GIC Karawang, sebelahnya PT Mitsubishi Motor Keramat Indonesia. Saat ini dia juga butuh untuk operator produksi dan kalau nggak salah dia nggak dicantumin untuk maksimal umurnya. Jadi lo bisa cek aja untuk kualifikasi lengkapnya ada di Jobstreet. Oke. Dan next, selanjutnya ada dari PT Mesin Isuzu Indonesia. Mesin Isuzu ini jelas ya, namanya juga Mesin Isuzu, berarti ini bikin mesinnya Isuzu dan dia berada di Pondok Ungu Bekasi, kalau nggak salah. Kalian coba follow up sendiri. Saat ini dia butuh untuk maintenance. Jadi teman-teman yang mungkin punya pengalaman sebagai operator maintenance, lo bisa follow up aja sendiri. Untuk kualifikasi dan segala macamnya, lo bisa lihat langsung di Jobstreet. Cek aja ya. Intinya itu, dan PT Isuzu Mesin ini dia termasuk dalam kategori Astra Group kalau nggak salah ya, dan termasuk juga Isuzu Group, termasuk halnya juga bersama PT TJ4G kalau nggak salah, yang di daerah Karawang itu masih satu grup dengan PT Mesin Isuzu ini. Jadi ya lumayan bonafi juga untuk PT Isuzu dan juga sebelumnya tadi Maxis ya. Namun untuk Maxis sendiri tadi untuk operator produksi, dan untuk ini yang Mesin Isuzu itu untuk teman-teman yang kualifikasinya atau pengalamannya di maintenance.
yang pengalamannya nggak di mental gimana? Ya coba aja, kali aja rezekinya kan. Namun ya kalau bukan jurusan dari elektro atau mesin ya nggak usah sih bikin capek-capek sendiri. Oke, lanjutnya ada dari PT baru, PT HLI Green Power. Kalau di sini ya, lewat jobtree juga, dan untuk kualifikasinya atau lowongan jadi bukan untuk saat ini, dia butuh untuk DE technician atau bahasa kitanya ya maintenance lah ya. Buat teman-teman yang berpengalaman di maintenance, coba deh lu daftar sendiri untuk PT HLI Green Power ini. Ini produksi untuk baterai mobil listriknya Hyundai ya. HLI itu Hyundai LG Indonesia kalau nggak salah sih. Jadi lumayan bonafit juga, PT baru, dan kabar-kabarnya sih lemburnya masih kenceng-kenceng juga di sini. Jadi coba lu cek aja sendiri di Jobstreet. Oke, ini bukan lewat email ya. Kalaupun lu pengen follow up, lu cek aja di LinkedIn. Gua lupa nama HRD-nya, lu cari aja di LinkedIn. HRD PT HLI Green Power nanti juga nongol, karena beberapa teman-teman sudah gabung di LinkedIn untuk teman-teman yang kerja di HLI Green Power lumayan banyak, jadi lu bisa cari info lebih di sana juga. Karena kan kita harus ikhtiarnya banyak, jangan cuma mengandalkan satu aplikasi kan. Jadi lu coba follow up sendiri di LinkedIn dan Jobstreet. Namun info ini gue dapat di Jobstreet ya, bukan di LinkedIn. Next, yang terakhir ada dari PT Kencana Kersatama Indonesia, daerah Bekasi. Ini gue dapat di Jobstreet juga, dan lowongannya dibuka sekarang yaitu untuk staff warehouse atau warehouse staff. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman di sini, silakan lu daftar aja di PT Kencana Kencana Kersatama Indonesia. Dan sampai situ aja. Jadi di hari ini yang gue dapat itu ada 8 lowongan kerja. Yang pertama tadi lewat LinkedIn atau lewat email dari PT Abimanyu Sekar Nusantara, itu untuk spreman painting PWK di Purwakarta. Dan selanjutnya tadi ada untuk PT Tokai Rika Indonesia, ini di daerah Cikarang, untuk operator injection molding lewatnya Google Form juga, ada barcode tadi gue sampaikan. Dan selanjutnya dari PT Saka Pharma Laboratorius, Saka Pharma Laboratories, sorry, di daerah GIC Cikarang. Ini untuk warehouse operator ya. Dan tidak ada umur tadi udah gue bahas ya, di daerah GIC Cikarang. Dan tadi juga ada PT Popular Chain Utama di daerah Gunung Putri via email, yaitu di hrd.popchain@gmail.com. Dan di Jobstreet tadi ada 4, yaitu Maxis, Mesin Isuzu, dan juga HLI Green Power. Dan terakhir PT Kencana Kersatama Indonesia atau KKI di daerah Bekasi. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Silakan lu follow up sendiri, lu ikhtiar sendiri. Tiap-tiap orang punya caranya masing-masing. Siapa tahu cara gue mudah, namun cara kalian salah atau susah. Jadi lu pakai cara sendiri aja. Yang penting gue udah share 8 lowongan ini di hari Senin di tanggal 11 Maret 2024. Semoga bisa bermanfaat. Sehat selalu, bahagia selalu bagi semuanya. Jangan lupa share video ini, dan like video ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan kalian download dan simpan di favorit dan share ke teman kalian. Sehat selalu, bahagia selalu bagi semuanya. Semoga teman-teman yang masih off job atau masih nganggur, Allah beri kemudahan dan bisa cepat dapat kerja dengan cara yang benar tanpa harus pakai calo. Oke, gue manusia, dan yang terakhir gue minta maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya ya, balik lagi, gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.